Tapi Gelora, api kata, luar biasa. Lapangan. Saya mohon jangan masuk dalam lapangan. Kalau Anda mau masuk lapangan, silakan Anda main bola. Kalau ini saya, tidak usah Anda melompat-lompat pagar segala macam. Jadi tolong kita jaga sama-sama. Saya mohon itu. Belajar dewasa sedikitlah. Jangan hidup di kampung terus. Stoi-stoi terogen cara wasit. Kalau Anda bisa wasit, datang di saya. Saya akan suruh Anda jadi wasit. Saya minta semua panitia profesional. Kalau ada orang ribut, tamakan. Bukan kalian yang berkelahi di sini. Tugas kalian adalah menjaga keamanan di sini. Saya tahu semua di mana-mana itu yang pintar itu adalah penonton. Tapi saya minta cerdas sedikit, dewasa sedikit. Mungkin itu saja. Saya mohon sekali lagi, yang terakhir, saya pribadi ini minta tolong dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi tidak usah bikin suara-suara sumbang. Teriak saja, tidak apa-apa. Beri dukungan, semangat untuk timnya. Tapi jangan bikin suara-suara sumbang, itu tidak baik. Mungkin itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, itulah himbauan dari Ketua Panitia, yakni Bang Hilal, agar seluruh penonton yang memadati lapangan SIE untuk luar biasa kelelahan, di mana mulai menyiapkan seluruh hal dari pagar sampai memilih wasit sampai membuat skema segala macam. Jadi kami harapkan penonton tinggal menonton saja, tidak perlu kerja banyak-banyak, hanya menonton saja, itu saja. Ya, terima kasih. Mari kita ke lapangan pertandingan.
yakni di partai pertama ini, di mana saling berhadapan antara kedua tim dari Kecamatan Woha, yakni Prajagan melawan Gelora FC yang berasal dari Kecamatan Monta, tepatnya tuan rumah Desa Sie. Iwan kali ini Gelora FC angkat ke Andi maksudnya, namun bola lebih dekat dengan pemain-pemain Prajagan B kali ini nomor punggung 8. Umpan pelan maksudnya, namun masih bisa dikejar oleh saudara back. Ada Amor nomor punggung 10. Kembali back, menguasai bola back. Umpan ke Alan, izin lapangan tadi sehingga buat pergerakan Alan. Kali ini Iwan masih Iwan, coba umpan backfield maksudnya ke Dona, namun direbut oleh pemain-pemain Prajagan. Kali ini Indra datang dari belakang untuk coba melakukan serangan. Rebutan bola terjadi antara dua pemain terbaik, yakni saudara Amor dan saudara Indra. Kali ini Alan umpan kepada back, namun masih bisa dipotong. Pelanggaran tadi saudara back, bebas saudara Herman. Ada Amor di depan, dipotong oleh Joker, kapten kesebelasan yang baru saja didatangkan dari Nusa Tenggara Timur, yakni saudara Joker. Kali ini Andi ada di depan, rebutan bola terjadi, angkat, terlalu melebar, tidak dapat dikejar oleh Iwan. Masih Herman, cari-cari kawan, umpan ke Amor, Amor ke Joker maksud, ke Andi maksudnya, namun bola direbut oleh saudara Joker. Joker ke depan melambung tinggi ke back, kali ini back masih mencari ruang untuk melakukan umpan dia ke nomor punggung 11, kembali lagi ke back, umpan lagi ke Alan. Kali ini nomor punggung 11 bukan melupakan pelanggaran. Kali ini Prajagan masih menguasai bola sepenuhnya. Nomor punggung 11 Vijay di sana, Vijay ke back. Ada Indra datang membantu untuk melakukan serangan. Melangkah saja ke nomor punggung 4. Kali ini Prajagan lewat saudara Indra, pemain senior, bintang daripada Prajagan FC. Inilah saudara Indra. Masih Prajagan melakukan serangan 7 hari 7 malam Prajagan. Umpan maksudnya, luar biasa. Ya, kita tes teriakan dari pantai Gelora Sie. Tuan rumah tidak mau menang karena memberikan kesempatan kemenangan untuk tamu. Tidak mungkin tuan rumah tidak ada yang hadir. Tapi inilah tuan rumah yang baik. Kali ini nomor punggung 22 saja oleh Joker. Hentikan pergerakan Amor. Hati-hati dengan Amor saudara-saudara. Dia adalah salah satu pemain terbaik di Desa Sie yang bisa saja menjebol gawang dari Prajak. Tendangan penjuru sudah dilakukan, namun pressing tetap dilakukan oleh Amor untuk mengawal pergerakan saudara back.
masih back, back, motor serangan daripada back, Indra, terhenti tadi pergerakan Indra, dilanggar, ada pergerakan daripada nomor punggung 22 ini yang merupakan suatu pelanggaran. Ya, diahi tendangan bebas kali ini. Dona sliding tackling aja untuk memotong pergerakan Dona. Keparan ke dalam. Dona adalah salah satu pemain muda yang berasal dari Desa Pela yang diboyong oleh Gelora FC ini untuk memperkuat timnya di. Ada bola di sana, saudara-saudara. Blunder tadi dilakukan oleh penjaga gawang Berajakan, namun belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain depan dari Gelora FC ini. Araile selama masih perang. Kali ini Alan wasit-wasit saudara Amor ditarik keluar dari Gelora FC. Iya, tepuk tangan untuk saudara Amor. Luar biasa Amor sudah menghibur penonton. Masuk nomor 7 saudara Fanex. Ya, silakan masuk. Kali ini Gelora FC direbut saja tadi penguasaan bola kali ini bagi Berajakan FC Tengah. Ada Alan di sini, pemain sayap yang dimiliki oleh Berajakan. Indra, masih Indra, masih Indra. Pergerakan yang cukup baik dari Indra. Umpan dia kepada nomor 22. Soker lagi kali ini. Tidak akurat rupanya. Kali ini Andi yang dari center back naik untuk melakukan serangan. Terjatuh karena licinnya lapangan nomor 7 tadi. Kembali serangan balik kali ini untuk Berajakan. Ada Coker ke sayap back, masih back. Bola keluar lapangan dan tendangan sudut bagi Berajakan Tengah. Ada nomor punggung 7 ikut membantu pertahanan. Umpan ke saudara Andi. Ada Andi di depan striker yang kali ini merubah posisi menjadi pemain depan. Iya, pelanggaran. Dona ke depan. Ada Herman di sana. Masih Herman. Umpan membentur tadi tendangan nomor punggung 7. Kembali Roland kali ini angkat lagi ke depan. Ada Indra membantu pertahanan daripada Berajakan. Alan, Alan ke nomor punggung 4. Saudara Vicky. Ada 11 Vijay. Lagi-lagi Ijul. Berat keluar sarang. Menghalau keluar bola untuk mengamankan gawangnya. Inilah Bram, pemain yang bernapas kuda ini saudara-saudara. Penjaga gawang yang tinggi jantung dan ganteng pula, inilah saudara Bram. Sertifikat wasit lisensi C, inilah saudara John. Pelanggaran rupa-rupanya, tabrakan dari belakang tadi. Kali ini Berajakan buat saudara Indra. Indra ke Ijul. Ijul masih pelan lagi ke Indra. Ngatur serangan. Ada back, back kembali ke Vicky nomor punggung 4. Kali ini Iwan
tinggal dua pemain bertahan dari Dona. Saudara-saudara Dona, hati saja, hati di sana. Perebutan bola terkemelut di depan gawang tadi masih bisa diamankan oleh penjaga gawang. Berjatuh saudara Andi. Ini salah satu pemain yang playboy, saudara-saudara Andi. Gelora luar biasa, penampilan Gelora hampir rata, luar biasa. Mereka bermain bertahan dengan satu serangan balik, dengan sama-sama rajin untuk naik ke atas melakukan serangan. Herman kali ini, masih Herman, pemain yang diboyong dari Desa Sipasai. Herman nomor 24, inilah Herman, pemain yang mempunyai terma tertinggi ini. Bila nomor punggung 13, saudara Takim. Wasit, mohon izin pergi. Ya, terima kasih wasit, silakan dilanjutkan. Tendangan bebas sudah dilakukan. Soker pelan saja kepada Indra. Indra melebar ke pemain yang baru masuk tadi, yakni saudara Rizal nomor punggung 14. Kembali ke Indra. Kali ini Indra, ada Roland di sana, Indra. Masih Dona di sana. Luar biasa Dona. Nomor punggung 9. Umpan ke Andi. Tidak bisa dikejar oleh Andi tadi. Terlalu ke depan bola. Kali ini Jul. Umpan ke Vijay. Ada Alan di sana. Alan masih. Masih Alan. Pelanggaran rupa-rupanya, betul saja, itu adalah satu pelanggaran. Umpan ke Dona. Ke Dona di sana, luar biasa pergerakan Dona. Masih Dona hadapan dengan Coker. Kali ini Atta Herman, gelandang bertahan. Andi, saudara-saudara, masih Andi. Luar biasa pemain senior ini. Iya, satu peringatan untuk Herman. Kali ini tendangan bebas untuk Berazagan. Indra sudah lakukan ke depan dia. Masih ada Herman di sana. Handball ternyata Dona. Ini adalah Andi, kapten kesebelasan yang cukup ganteng. Indra kali ini angkat. Ada Izul di sana. Andi, luar biasa umpan kepada Iwan. Kerjasama dua bersaudara ini, Iwan dan Andi. Iwan tidak maksimal tadi, maksudnya kepada Andi. Namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Indra melebar ke saudara Vijay di sana. Ada Vijay, coba menghentikan Takim. Dona tidak bertenaga tadi Dona. Kembali bola, serangan untuk Berajakan. Namun ada nomor punggung 3, coba melakukan pressing terhadap saudara Vijay. Untuk menjaga gawangnya dari serangan-serangan anak-anak Berajakan. Masih Vijay cari-cari kawan dia, lakukan umpan, namun masih bisa direbut. Ada Dona di sana, berlari dengan kencang Dona. Kembali turun Alan membantu pertahanan. Kali ini serangan datang dari Berajakan dari sayap kanan.
masih ada Vijay, dibuang saja oleh Takim. Alan rupa-rupanya ada back lagi, ada Indra, Indra maksudnya umpan ke Ico, namun Herman lebih cepat membaca arah datangnya bola. Kali ini back nomor punggung 8 datang Rizal nomor punggung 14 ikut membantu serangan. Kali ini lagi-lagi ada Herman di sana yang membantu pertahanan daripada Gelora FC ini. Ijo terlambat sedikit Ijo, tapi menyambut umpan dari saudara Vijay. Rupa-rupanya pelanggaran, tongkel saja tapi dari belakang. Yuan kali ini menghadapi tendangan bebas untuk Gelora FC. Ada saudara Tona di sana. Kembali datang Yuan. Ada back, namun Herman lebih cepat. 2-1 tadi. Kali ini itu dari perajakan sudah lakukan, namun membentur pagar hidup tadi. Masih Alan, nomor punggung 10, main andalan dari perajakan, mempunyai teknik tinggi. Kali ini Andi, tendangan angin saja Andi. Masih Dona, saudara-saudara. Ada Andi. Rupa-rupanya ada tangan dari penjaga gawang tadi. Hampir saja tepat di garis gawang, di bibir garis tadi bola. Namun masih lebih cepat lagi penjaga gawang untuk menyelamatkan tadi. Tendangan penjuru kali ini luar biasa, serangan kedua kesebelasan ini. Heading nomor punggung 7 pada perajakan ini. Karena sesungguhnya perajakan ini adalah salah satu grup terbaik di Kecamatan Ula. Ada Brad, luar biasa Brad, jatuh bangun dia untuk menyelamatkan gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, bola diterima oleh Tona. Ada Andi kali ini, tendangan langsung Andi, masih melewah, masih Andi. Pemain yang sudah lama beristirahat, namun untuk membela Gelora ini dia mau turun lagi ke lapangan, saudara-saudara. Inilah saudara Andi, pemain yang berasal dari Desa Sipasai. Kali ini Herman, lagi-lagi anak-anak dari Sipasai melakukan serangan. Cukup teratur serangan, umpan-umpan terobosan yang langsung menusuk ke jantung pertahanan dilakukan oleh anak-anak Gelora. Cukup merepotkan pemain bertahan daripada perajakan. Pelanggaran sedikit terlambat tapi Roland. Tendangan bebas pendek saja ke saudara Alan. Alan kali ini ada Ijul. Ijul luar biasa keras.
keras tadi, tendangan dari saudara Beck, dan rupa-rupanya peluit panjang bertanda pertandingan di baru pertama, partai pertama ini berakhir. Skor masih imbang 0-0.